for coming in here. Oke, jadi Aerosmith ini punya cerita perjalanan cukup unik. Dulu mereka ngetap banget tahun 79. Di tahun 80 mereka pisah dan bangkrut sebangkrut-bangkutnya. Aerosmith. Seven Tales sampai tinggal di gudangnya pub. Jadi kita bayangin kalau FNK ini punya gudang, seorang sekelas Steven Tyler saking gak punya duitnya sampai tidur di gudangnya pub. Karena gak punya tempat buat stay. Terus meanwhile tiba-tiba datang tawaran dari Run DMC untuk remake lagunya Aerosmith. Itu turning back-nya. Jadi lagu ini amazing, itu ceritanya sedih banget tapi okay banget, maksudnya ketika lu udah gak punya harapan, tiba-tiba ada sesuatu yang amazing datang in the blink of an eye. Sekejap mata, lu bisa bangkit. Malam ini so amazing tonight. Oh ya, kita punya keyboardist jago, suruh sombong dikit ya. Soloin! Windy punya YouTube channel juga yo, namanya Windy Slandiawan. YouTube channelnya isinya seks. This is Mr. Windy tonight. Whoa!
cepat.